Sapi bae tu makan dikit daun ni loe kan. Tak ah, mai nak. Siap. Cara jama ada di. Belian. Ai jaga dai. Siap. 160. Porang adalah tanaman umbi-umbian dari spesies Amorphopalus mueleri. Porang dikenal juga dengan nama ilas-ilas. Manfaat tanaman porang salah satunya untuk bahan baku tepung. Saat ini, tanaman porang tengah populer dibicarakan masyarakat karena kisah sukses para petaninya. Budidaya tanaman porang saat ini tengah dilirik oleh para petani karena beragam manfaat dan juga potensi bisnisnya yang menjanjikan. Tanaman porang ini adalah tanaman yang beracun. Namun di tangan para petani di Desa Sukananti, tanaman porang ini bisa diubah menjadi bahan baku makanan dan memiliki nilai jual ekspor yang tinggi. Pemanfaatan porang sudah dimulai sejak masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Sebelumnya, Jepang telah membudidayakan jenis Amorphopalus lainnya, tepatnya Akonjac, di negaranya. Saat menjajah Indonesia, Jepang menemukan porang di Indonesia. Berbagai daerah yang pernah diduduki tentara Jepang banyak ditanami umbi porang, sehingga tanaman ini menyebar secara luas. Namun setelah kalah perang dan bala tentara Jepang pergi meninggalkan Indonesia, masyarakat tidak lagi memperdulikannya. Porang pun tumbuh di hutan-hutan sebagai tanaman liar. Setelah puluhan tahun berlalu, kini tanaman porang mulai intensif dibudidayakan oleh para petani di Indonesia. Salah satunya oleh Jikermansyah di Desa Sukananti, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, yang baru menekuni budidaya porang sejak tahun 2020. Berawal dari rasa penasaran karena kisah sukses para pembudidaya porang, dan belum adanya petani yang menanam umbi porang di desanya, Jiker berinisiatif untuk menanam porang di daerahnya. Ia kemudian membeli bibit porang secara online dan mulai menanamnya. Kamu kira-kira kan nanam, kapan kan nanam berapa kurai? Nanam, apa itu setengah hektar nanam. Sekitar. Kamu nanam berapa, Mang? Setengah hektar apa? Nah. Betul. Oh. Aku. Apa lagi yang bibit itu mahal sini? Mudah. Oh, mudah. Aku, kamu setengah. Aku dikit saja kan, dulu aku udah tipis menari. Kamu mana? Kau udah ngangkit. Padi tambo. Kita pesan bibit saja om itu. Pesakin aku dari pergerak bibit, kalau sesuai kau nggak budget kita masing-masing. Itu. Oh, oh. Oh. Sambil pulu kita melajari cara budidaya tanaman. No. Oh. Berada di perbukitan dengan ketinggian 100 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Budidaya porang di Desa Sukananti cukup mudah dilakukan. Tekstur tanah yang gembur dan berada di daerah tropis membuat tanaman umbi porang tumbuh dengan baik di daerah ini. Dengan berapi sedikit lagi. Kami langsung berguyur. Kau tidak mengapa di gelinding? Masuk. Ayo petani. Selain digunakan untuk bahan baku tepung dan kosmetik, umbi porang juga bermanfaat untuk pembuatan lem dan jeli, yang beberapa tahun terakhir kerap diekspor ke luar negeri. Ya. Umbi porang juga menjadi pangan favorit di Jepang saat diolah menjadi mie shirataki atau konyaku. Tutup, langsung nanam. Oh, inilah jelah ya, Di. Jadi. Oh, sudah kita... Yo. Situ bepan. Dia kan ada siko lagi dia. Gimana ini ada di bawah. Enggak lihat baik. Oke, nah sudah masuk tanah mah. Lambat-lambat baik. Musik.
tanaman porang membutuhkan tanah mineral yang berada di pH 6 karena tanah menjadi salah satu faktor tumbuhnya tanaman porang agar tanaman porang tumbuh ke samping dan juga membulat besar. Ada yeo. Ada yeo Tito. Aduh, buat satu tu. Kira salah macam pindah sini ni eh. Smek. Dah hati lah ke for. Ini sama becak buat profil petani milenial. Jika ingin menanam dan melakukan budidaya umbi porang, ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi agar tanaman bisa berhasil tumbuh. Seperti tanah yang harus gembur dan tidak tergenang air. Lahan untuk membudidaya porang harus dibersihkan terlebih dulu dari gulma. Kemudian melakukan penggemburan tanah dan membuat guludan atau lubang tanam. Berangkat lubang ini, Nek. Lalu menambahkan pupuk organik dari kotoran dan urin kambing yang sudah difermentasi untuk mengoptimalkan pertumbuhan. Ada air ke itu, Jack? Jack! Bibit porang biasa digunakan dari potongan umbi batang maupun umbinya yang telah memiliki titik tumbuh yang ditanam secara langsung. Ada 3 jenis bibit yang dapat digunakan dalam proses pembibitan porang, yakni bibit umbi, bibit katak, dan bibit spora. Ukuran umbi atau potongan umbi yang dijadikan bibit berpengaruh terhadap produktivitas tanaman. Makin besar potongan umbi yang digunakan sebagai bibit, akan meningkatkan tinggi tanaman atau batang semu dan hasil umbi. Aku langsung share di grup ini, keluarga. Rupanya ada yang tahu, berpora itu lah ya. Porang memiliki beberapa siklus pertumbuhan. Siklus pertumbuhan tanaman porang melalui 4 fase. Fase dorman, fase pertumbuhan batang dan akar, fase inisiasi dan pengisian umbi, dan fase tua. Tanaman porang bisa dipanen saat usianya mencapai 18 bulan. Tanaman porang yang sudah siap panen memiliki umbi besar yang beratnya bisa mencapai 1 kg. Jika umbi masih kecil, tanaman porang bisa dipanen di tahun berikutnya. Kita
selaku petani porang. Jadi, dan juga tergabung di Asosiasi Petani Porang Sumatera Selatan. Sebenarnya ini hanya untuk menginspirasi atau rasa penasaran, karena begitu tahu porang dari sosial media, dan di sekeliling kami belum ada yang tanam, makanya saya itu berinisiatif untuk mencoba nanam. Kemarin itu coba sekitar 7.000 batang dari bibit kata. Untuk perawatan khusus, yang pertama kita dari pengolahan lahan. Jadi pengolahan lahan, tanah itu harus digamburkan karena ini adalah bentuk umbi. Karena perkembangbiakan umbi itu di dalam tanah. Kalau tanahnya itu nggak digamburkan, maka perkembangan umbi itu bakal terhambat. Nah, untuk yang kita pakai alat junder namanya, penggamburan tanah sekaligus pembuatan gulutan. Udah itu kita pakai pupuk. Untuk pupuk kita pakai pupuk dasar kohe kambing yang sudah dipermentasi. Karena kalau tidak dipermentasi itu bakal mengundang penyakit. Salah satunya penyakit porang itu adalah jamur. Ciri-ciri dia ini lah. Panen kata. Oh, layu. Iya, tinggal umbinya bae. Yo yo yo. Aku kira mencak nyabut ubi. Dah. Ini untuk pembibitan buahnya. Ciri-ciri umbi porang yang sudah bisa dipanen adalah pohon atau daunnya sudah mulai dorman atau mupus, dan akar yang sudah berwarna putih. Namun, jika batang umbi porang dorman, belum tentu akarnya serta-merta sudah dorman. Maka dari itu, petani akan menunggu 1-2 bulan sebelum umbi porang dipanen, agar kandungan glukomanan tertampung dalam umbi porang. Assalamualaikum kawan-kawan petani porang. Waalaikumsalam. Kebetulan mumpung aku ada di sini, kira-kira kamu ada yang nak ditanya kah? Kendala di lapangan ataupun cari masalah pengolahan atau apa? Mumpung di sini nak tanya kalah. Mumpung entah kamu ada keluh kesah kan? Jadi ada ini nak ditanya kah? Sandi kancik-kancik kita ni yang nani porang ini. Nah, aku nak bertanya. Ini masalah kira-kira masalah penyakit lah tu ni, Pak Sekjen. Ini terutama ini soal menghadapi musim hujan. Ini kendala yang kami hadapi ini nanti musim hujan ini masalah jamur di batang itu, Pak Sekjen. Kira-kira lu mana kami nanggulanginya? Kira-kira ada solusi sadi Pak Sekjen kadek kami petani porang. Nah, kalau masalah jamur, itu masalah jamur batang, karena curah hujan tinggi, itu otomatis tanah lembab kering. Oh, makanya kita harus menaikkan pH tanah. Betul. Sebelum terkena, lebih baik kita mencegah. Jadi setiap pohon itu, di pokoknya itu kita kasih pupuk kapur dolomit. Oh. Yang bagus, itu kita kasih banyak, baru nanti dikasih sama cuka kayu. Oh. Dikocor cuka kayu, itu pencegahan. Namun kalau untuk pengobatan, seandainya sudah terkena baru belum parah, itu dibersihkan dulu bagian yang terkena jamur, baru kita semprot dengan cairan cuka kayu tadi. Oh ya. Para pembudidaya porang di Kabupaten Lahat yang tergabung dalam Asosiasi Petani Porang Sumatera Selatan menjadi motor penggerak para petani untuk mendapat penghasilan tambahan melalui umbi porang. Bibit ini ringkelom ditanam lah tumbuh. Inilah luar biasa ini. Petugas penyuluh Asosiasi Petani Porang Sumsel setiap saat turun ke lapangan untuk melihat hasil pertanian agar hasil para petani selalu meningkat. Kalau kita untuk di asosiasi ini, kita adalah salah satu wadah perkumpulan di mana nanti ada keluh kesah petani seperti masalah penjualan, masalah bibit, dan juga masalah di lapangan teknisnya gimana-gimana, kita dampingi mereka. Nah, nanti juga untuk hasilnya nggak usah takut lagi, bisa langsung ke kita, orang-orang yang ada di asosiasi perkabupaten di Sumatera Selatan. Kalau untuk proses pemisahan racun saat ini,
kita kemarin di Sumatera Selatan itu sudah ada yang bisa mencoba memisahkan antara aksalat dan juga glukomanan, itu Ibu Ani Yuniati dari Unsri. Tapi itu kita nggak tahu alatnya karena kita belum bisa di publik, dan itu dia udah bisa misalkan itu. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk sudah di publik sampai kita ekspor ke Jepang itu baru PT di Madiun. Nah, belum bisa untuk kita di Sumatera Selatan. Saat ini Desa Sukananti menjadi salah satu daerah penghasil tanaman porang di Kabupaten Lahat, bahkan di Sumatera Selatan. Namun, saat ini pola tanam budidaya porang masih terkendala ketersediaan pupuk yang dapat meningkatkan hasil panen dan alat untuk penggemburan tanah. Peran pemerintah pun masih sangat dibutuhkan oleh para petani, karena sejak pandemi, harga tanaman porang sempat menurun. Pernah jual ini kan kemarin. Soalnya tadi saya bilang bahwa saya ini pembibitan dulu satu musim dan saya tanam lagi. Dan untuk sekali panen itu yang saya panen kemarin itu baru dapat kisaran 7 ton. Nah, tapi saya tanam ulang lagi. Nah, mudah-mudahan kedepannya itu progres kita dapat 40 ton paling sedikit. Ya kalau manfaat porang itu sudah umum, banyak yang mengetahui bahwa manfaat porang itu 80% porang itu untuk bahan makanan. Nah, itu yang biasa kita makan itu beras shirataki, mie shirataki. Nah, itu yang kebanyakan 80% bahan makanan dari porang. Dan juga itu kebanyakan juga yang 20% itu dari untuk pembuat jelly, obat-obatan dan juga kosmetik. Selain memiliki nilai strategis untuk dikembangkan karena punya peluang yang cukup besar untuk diekspor, budidaya porang juga membantu perekonomian warga sekitar yang bekerja di lahan budidaya porang. Bagi saya kan selama ini saya kerja nggak tetap. Sekarang dapat kerjaan per bulan ada. Upahnya 80.000 per hari. Alhamdulillah mencukupi bagi kami petani. Harapan saya semoga porang ini lancar biar kami bisa kerjanya bermanfaat bagi kami semua petani di sini. Budidaya porang sangat menjanjikan untuk dikembangkan di Provinsi Sumatera Selatan, terutama dengan menerapkan teknologi pertanian dan perkebunan secara bersamaan, sehingga memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran. Campur tangan pemerintah melalui berbagai pihak masih terus dibutuhkan oleh para petani porang di daerah ini. Jumlah pembudidaya porang di daerah Sumatera Selatan juga kian hari kian bertambah, sehingga ini dapat menghasilkan pendapatan yang lebih dan juga menambah perekonomian.